ini termasuk salah satu kedai babi yang paling komplit dan murah. Harga nggak masalah, yang penting murah. Oke guys, selamat malam. Kembali ke kota Solo. Kali ini aku mau ngajakin kalian makan kuliner perbabian lagi. Ini lokasinya ada di daerah dekat Pasar Gede ya guys. Kalau di sana itu Pasar Gede ya. Kalian langsung aja ke sini. Set yang ke arah Balong itu. Ini dulu pernah aku vlog yang siangnya. Kalau siangnya dia ada di gang yang dalam sana itu guys. Kalau ini buka malam ada menu tongseng babi dan juga ada grabiasan juga. Gak usah lama-lama, kita langsung let's go aja. Oke, sini menunya banyak banget ya. Dari sayur-sayuran sampai babi-babinya banyak banget. Jadi kalian bisa makan sayur-sayurnya juga di sini pilihannya buat nasinya. Ini sayurnya ada apa aja nih? Ini ada. Heeh. Rasen. Ya. Pale. Heeh. Ya. Cheese. Catoge. Ya. Daun pepaya. Ulu-ulu banyak juga ya. Iya, sama teri. Nah. Terus ini perbabiannya juga ada sosis, terus babi kecap ya. Bakso goreng babi, oseng saren. Oseng saren juga ada ya, itu tadi. Oseng sun. Oh, kok malah ampal mas. Kok tiap hari ke sini. Ngebon. Ngebon. Wah, jaman saiki sik ono sing ngebon. Boleh ngebon aku yo tak ngebone ya, bari iki. Sama aja tintin tuh ya, Om. Lho, Cik, aku yo ngebon ya, Cik. Bayar. Oke. Hari ini gratis, besok bayar guys. Ini hari apa? Pasti diapali kabeh. Lanjut, ini ada apa nih? Coba mas, ini apa mas? Galantin, galantin babi ya. Ini siomay kure. Ini lauci. Kamu nih, wes. Bakso kure. Kekian. Oke, siap nih, dengar mas apa nih? Saya Doni. Disorot dulu mas, masuk YouTube. Doni, mas Doni. Oke, makasih mas Doni yang tiap hari datang ke sini ngebon. Iya, ngebon. Oke, makasih mas ya. Hari ini bayar dulu. Oh gitu, oke. Ya udah bayar guys, mosok jaluk gratisan terus ya. Ya. Oke, kita ke sana, itu masak-masaknya di sono. Yes. Oke. Nah, kalau di sini disorot dulu nih Mas, ini apa nih Mas? Ini sate daging sancam. Sancam. Iya. Wah, ini sancam, guys. Wah, mantap ini. Widih. Saya mau deh ini sancamnya satu aja tapi. Terus ini juga ada sate daging. Ini buntel, buntel guys, ini buntel. Terus ini bakso goreng ya, bikin bakso goreng. Dan, nah ini ownernya, Cik Titin. Kalau siang di sana ya, Cik ya. Kalau malam dia bukanya di sini guys, gitu. Cik, kalau malam sama siang bedanya apa menu-menunya? Kalau siang nggak ada tongseng. Nggak ada tongseng. Tapi kalau malam ada tongseng. Itu aja. Ada lagi. Ada. Lo sembak malam-malam. Wah, itu aku mau pesan. Terus sama kalau grabias itu? Kalau siang juga ada ya? Ada. Oke, tapi kalian belum pernah tahu grabias kan? Grabias itu kayak lemak gitu ya, Cik ya? Yang digoreng ya? Tapi di sini nggak cuma digoreng. Ini dimasak lagi ya, Cik ya? Dimasak apa itu, Cik? Dimasak oseng itu, toh. Oseng ya? Iya, pedes. Berarti pesennya nasi grabias plus tongseng plus sate plus losem, Mbak. Wah, keh ya. Bari ini kolesterol nih, guys. Ya udah nggak apa-apa, hari ini bayar besok gratis. Oke, okay, ini dia tongseng babi ya. Iya. Per porsi pesennya. Wah, kayaknya rada pedes ya. Enggak, ini kalau enggak, ya? Pengen pedes nanti tinggal ini. Wah, aku rada pedes boleh lah. Begitu, ya boleh. Tapi ya. Cabenya digerus saja ya, langsung bisa, biar rada pedes. Mantap, guys. Kalau grabiasnya mana? Grabiasnya ini kebetulan kan habis ini baru mau proses. Oh, baru mau bikin. Iya. Ya udah. Habis ada pesanan tadi. Wah. Tapi untung aku ada lagi toh ini. Ada. Oke, ya udah. Siap. Kalau yang satenya tadi dibakar dulu, guys, ya. Bumbu. Heeh. Di bumbunya apa nih? Kecap aja toh? Kecap, tumbar, bawang putih, bawang merah.
sini benar-benar babinya komplit banget ya guys ya. Malam makin komplit ya. Makin komplit. Plus Mbak juga dibikin sate gini. Sate Bapak dulu. Oke, wah ini menarik banget ini. Saya tadi lo sembaknya satu porsi. Sama. Yes. Oh ini punyaku. Ya. Oke, ini guys kita lihat ini. Mantap, mantap. Yes. Pakai sambal bawang ya. Oh gitu, pakai tauco. Oh jadi kalau lo sembak itu dibakar dulu, habis itu dikasih bumbu tauco. Oke. Rewang guys, ben di diskon. Harum harum, baunya harum. Haram tapi harum. Oke guys, ini makanannya udah keluar semua. Kali ini kita lesehan aja ya, rada nyantai-nyantai dikit. Tapi makanannya orang nyantai akeh banget guys. Ya, ini dia, aku pesananku tadi nasi grabias. Jadi grabias itu lemak gini. Terus sudah gitu aku pesen sate samcan. Juga ini ada sayurnya guys, biar nggak daging-dagingan semua. Terus aku juga pesen losen mbak. Nah ini isiannya kayak ada samcan kuping gitu, ada macam jeruan gitu ya. Terus pakai bumbunya tauco, dan kalau mau kalian bisa pakai sambal bawang kalau mau pedes ya. Dan yang spesial kalau malam ini juga selain lo sembak ada tongseng ini guys ya, paling spesial nih kita ada. Kita ambil dikit ya, langsung sikat di nasi guys ya, karena ini paling spesial kalau malam. Mana guys, senyuman mentari pagi seperti malam selalu menanti. Jempolnya metu kabeh empat-empatnya ya gitu. Wah, jarang banget aku nemu tongseng babi. Biasanya kalau di Solo tuh makannya selalu tongseng kambing ya, tapi kali ini tongseng babi. Wah, ini perpaduan yang luar biasa banget ya. Ternyata babi di tongseng gini enak juga guys. Ini aku pesen yang pedes. Kuahnya nggak terlalu encer tapi juga nggak terlalu kental ya. Coba lagi. Ada manisnya dikit dan ada dominasi dari pedesnya juga. Kalau kalian pesen pedes, karena aku tadi pesen yang pedes ya. Sekarang kita cobain yang grabiasnya guys. Ini grabiasnya kita lihat ya. Crispy. Tas kriuk guys. Gila. Grabiasnya crispy. Dan di sini uniknya, grabiasnya itu nggak cuma digoreng biasa, grabiasnya itu dimasak lagi di oseng gitu guys. Rasanya nggak terlalu pedes tapi ada kayak pedesnya dikit tapi nggak terlalu pedes ya guys. Cuman kayak sampai di lidah cuman berasa kayak ya gitulah. Enak guys, mantep. Kita lanjut ke sate samcan. Wow, samcannya empuk. Bumbunya ngeresep, wow, luar biasa nih. Sate samcan ini bisa pesen satuan ya, karena tadi aku tanya sama cicinya, katanya kasihan kalau orang mau pesen gini harus porsian, jadi padahal mau coba yang lain itu, jadi yang ini bisa pesen satuan ini sate. Kita langsung ke menu terakhir nih, karena aku doyan pedes, jadi ini sambal bawangnya aku masukin di sini, diaduk dulu guys. Ini pakai tauco ya, dan ini dia lo sembaknya. Kita langsung siram biar estetik ini aja ya. Wis mantap nih, mantap. Kita taruh di sini nih guys. Wah, ini bagian yang putih-putihnya ini kelihatan mantul tapi sinful. Memang guys. Lo sembak. Terus sambal ini luar biasa rasanya, lebih dominasinya manis dari tauconya dan crispy. Ini prosesnya ada tiga, jadi dia dibumbuin dulu, habis itu dibakar ya, dibakar juga masih dibumbuin lagi,
baru nanti disiram pakai tauco itu. Wah, luar biasa banget nih rasa mbaknya. Aku mau ambil lagi, satu lagi. Crispy banget. Ini hari ini tes kriuknya ada dua ya. Ada rasa mbaknya ini sama gerabias, guys. Ngomong, guys. Perfect. Lokasinya aku pajang di sini, guys. Kalau malam dia jualan di sini, kalau siang di gangnya yang sebelah sana, itu aku pernah vlog juga. Nanti aku pajang di sini, ya. Yaudah, aku mau lanjut makan dulu, guys. Habis ini kita lanjut wayahe bayar. Aduh, gila, guys, kekenyangan ini, guys. Aduh, ampun, ini termasuk salah satu kedai babi yang paling komplit dan murah. Harga nggak masalah, yang penting murah. Iya. Oke, sesuai dengan slogannya, hari ini bayar, besok gratis. Apa hari ini gratis, besok bayar? Ya mulai. Hari ini bayar, besok gratis. Tak pikir hari ini gratis, besok bayar. Oke, bayar dulu. Kembali dengan Tintin. Oke, Cik. Satu porsi lo sembak berapa? 20.000. Terus kalau yang sate samcan tadi? Itu satu porsinya 7.000. 7.000. Terus nasi grabias pakai? Pakai sayur apa tadi ya? Udah pakai sayur 12.000. Terus tadi satu lagi pesenanku longseng. Longseng satu porsi 25. Minumnya teh tawar ya? Teh tawar 2.000. Jadi totalnya berapa? Totalnya 68.000, guys, sampai besesek mangan. Itu harusnya bisa buat berdua bertiga tuh tadi aku. Tak total dewe. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Pong ya murah gitu loh, guys. Cik, ini kalau malam bukanya jam berapa, Cik? Enggak, aku jam 6. Tapi kalau udah kompletnya itu 107 udah komplit. Jadi kalau kalian 107 datang sini udah aman, guys. Jadi tongseng udah ada, grabnya sudah ada. Tapi kalau lo sembak itu nggak tiap hari ada ya? Iya, tunggu barangnya ada nggak ya? Ah, gitu, guys. Jadi hati-hati ya. Kalau mau kalian bisa WA dulu ke Cik itu, nanti nomornya pajang di sini. Terus buka tiap hari? Minggu tutup, kok. Oh, minggu tutup ya? Senin sampai Sabtu aja. Minggu tutup, guys. Terus sudah ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood? Gak ada. Kenapa? Kenapa kok gak ada? Takutnya tak kualan, nanti kan harus. Oh iya. Kalau itu kan harus diutamakan. Iya, benar juga ya. Iya, nunggu lebih lama kan gak mau. Iya. Oh. Ini jadi dulu aku juga udah ngevlog yang waktu di dalam gang itu bukanya dari pagi sampai siang ya. Iya. Kalau yang buka di pasar gede ini. Nah, itu yang malam. Jadi kalau kalian malam bisa makan di sini. Cik, ini udah buka dari tahun berapa, Cik? Ini udah sampai 6 tahun. 6 tahun di sini. Kalau yang di sana? Di sana 10 tahun. 10 tahun, berarti dari tahun 2012 ya? Iya. Oke, walaupun masih tergolong baru, tapi ini benar-benar luar biasa, guys. Pelanggannya udah banyak banget. Yeah. Ya. Itu aja, guys. Thank you buat semua yang udah nonton. Comment, like, subscribe. Thank you banget. Because my subscriber, my supporter ya, guys. Kalau kalian mau makan babi enak, murah, silahkan datang. Semoga makin laris, sih. Sukses selalu dan sehat selalu. Sip.